Mudah ya pemutusnya, mana nak patuh ya. Seumpamanya Allah itu wujud, Allah itu ada, semua orang tahu Allah itu ada, makhluk tidak ada. Jadi persoalan di sini yang duduk di hadapan kita ini, yang makan minum, yang bini beranak, yang nikah kahwin, yang berfikiran, yang ikhtiar, siapa? Nak mengatakan kita ini tidak ada, ada. Nak mengatakan kita ini ada, sudah menduakan Allah, sudah mensyirikkan Allah. Jadi mana letaknya? Putusnya. Jadi tak usahlah kita asyik duduk dalam istilah. Penghujung wujudnya kita di mana? Penghujung wujudnya Allah tu mana? Penghujung kita ini tidak ada di mana? Jadi saya temukan satu soalan, saya akan menjawab. Cuba silakan. Mana rasa kefahaman nak hujung wujudnya Allah itu, mana penghujungnya? Silakan. Saya belum sampai di situ. Kita belajar Allah, Allah wujud, wujud, wujud macam mana? Penghujung wujudnya Allah ke mana? Itu maksudnya. Mana penghujungnya? Kita belajar Allah, Allah, Allah. Mana penghujungnya? Allah itu hanya nama, hanya sebutan. Habis jika kalau tak sebut, dia bukan Allah kah? Itulah Allah, Allah itu alif, lam, lam, ha itu. Alif, lam, lam, ha bukan Allah. Itu huruf jawi. Apakah kalau tidak ada jawi, tidak ada Allah? Apakah kita mempertuhankan Allah itu dengan huruf jawi? Alif, lam, lam, ha itu bukan Allah. Itu huruf huruf jawi. Jadi kalau tidak ada jawi, apa Allah tidak ada? Jadi mana sebenarnya Allah yang bukan huruf jawi? Tak berhuruf, tak bersuara. Mana? Di mana? Belajar ni mesti ada penghujungnya. Penamatnya di mana? Penamatnya Allah itu di mana? Bukan di mulut, bukan di suara, bukan di huruf jawi, bukan di huruf Arab. Mana? Nah, itu maksudnya. Dia yang dalam, ayanda yang sipi-sipi je. Jadi kalau menurut tali, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dari tidak ada, hanya dia semata-mata. Yang zahir, yang batin, yang awal, yang akhir, semuanya sudah. Baik, benar anak dia. Yang awal, akhir, zahir, batin dia. Dia. Itu istilah. Kalau kita belajar kenyataan, awal siapa? Allah. Akhir siapa? Allah. Apakah kita ni Allah? Ha, kita kata awal akhir Allah, zahir batin Allah. Habis kita ni apa? Ha, sangkut bukan? Awal Allah. Ini akhir. Takkan akhir pun Allah. Ha, takkan kita Allah. Ini kita kena belajar dia putus. Kita hanya cakap je. Zahir batin Allah. Baik batin Allah. Zahir? Ini zahir. Apakah ini Allah? Silakan teruskan. Kalau ini bukan Allah, berarti ada selain Allah. Ada selain Allah. Kalau kita katakan ini bukan Allah, ini bukan Allah, ini bukan Allah. Maaf, ini kita ni sudah kita bukan belajar sayang lagi ya. Sudah karam. Sudah karam, sudah tenggelam. Berarti kalau bukan Allah, berarti masih ada wujudnya makhluk. Selain Allah tu berarti masih ada wujud dua berarti. Karena kita ini sudah menuju ke satu. Berarti tidak ada zahir batin, kita tampak, kita tidak tampak. Itu semuanya sudah dia semua. Baik, benar. Itu benar. pada aneh, pada pelajaran tingkat syariat, tingkat fikah, ini haram mau ngomong begini. Kita tidak berani. Nah, tapi kalau sudah di pada forum ini, jadi kami ini dari jauh-jauh
saya memang ingin mendengar langsung dari Tuan Guru, dari Tuan Ayahanda juga. Baik, ini potong saja. Ya, memang benar. Itu. Tidak ada lain. Tetapi jika orang bertanya kepada kita, kalau awak kata tak ada kita yang ada Allah, habis ini siapa? Mana letak kita? Apa kaitannya Allah? Kalau orang bertanya, kita dah faham sekarang ni. Kalau orang bertanya kepada kita, nak jawab macam mana? Kamu kata tidak ada lain melainkan Allah. Zahir batin, awak akhir Allah. Tapi apakah kita ni Allah? Kita masih bersifat. Masih makan, masih nikah kahwin. Allah tak nikah kahwin, Allah tak makan. Masakan Allah makan? Ha. Mana yang dikatakan zahir batin, awak akhir Allah? Jikalau awal Allah, mesti akhir pun Allah. Tapi ternyata kita bukan Allah. Ha, nak letak di mana kita sekarang? Ha, ni. Takkan Allah makan? Allah tak lapar. Takkan Allah kahwin? Allah tak jantan betina? Ha, ini. Kita bercakap, semua Allah, semua Allah. Apakah kita Allah? Kita bukan Allah. Kita masih makan, ada misai, ada jenggot lagi. Ha. Macam mana nak selesai masalah ini? Atas perahu, moro bunga lah. Lanjut Tuan dulu. Mana bagi tahu awal akhir, batin, awal zahir, awal batin. Benar. Berarti kalau kita masih membahas masalah, tidak berani kita mengatakan bahwa ini, ini Allah. Berarti belum putus. Jadi, saya ingin kepastian dari Tuan Guru Ayanda yang sebenar-benarnya. Jadi kita mengatakan ahad-ahad. Apa masih ada? Saya ini kah? Itu kah? Ataupun masih makan kah? Atau masih maaf apa yang pekerjaan itu? Jadi siapa yang bekerja itu? Siapa yang berbuat itu? Apakah masih ada perbuatan orang lain? Ada masih adakah orang lain yang membuat? Kodrat itu masih ada. Tak masih ada. Ah, mereka dia saja. Jadi kalau saya anak ini pembicaraan ayahanda ini masih ada hijab batang. Ini yang meragukan bukan meragukan, membuat kami ini tidak puas. Okay. Karena keinginan di hati ini harus begini sebenarnya. Ini sambung. Tengah orang kata nak mengenal Allah kena mengaku aku Allah. Tak boleh nak. Kalau kita kata aku Allah berarti dua wujud. Wujud Allah, wujud aku. Ha, tak boleh juga. Akulah Allah. Dah tak ada lain dah aku Allah. Tak boleh. Kalau kita kata aku Allah, bermana ada dua? Ada aku, wujud. Ada wujud Allah, wujud aku. Yang kedua, apakah dengan hanya mengaku aku Allah bahawa Allah jadi Allah? Kalau tak mengaku aku Allah, Allah bukan Allah kah? Jadi putusnya di mana? Itulah yang ingin dikejar ini ayahanda. Benar. Jadi putus di mana kita? Putus. Awak akhir. Benar, awak akhir itu Allah. Tak ada siapa yang nafikan. Tapi ternyata yang sekarang ni siapa? Apakah yang sekarang ini Allah? Baca ayat la maujud bil haqqi illallah. Tak ada yang wujud melainkan Allah. Habis yang kita ni apa? Wujud tidak kita ni? Wujud. Wujud bukan? Habis? Takkan kita ni Allah? Kata wujud hanya Allah. Tak ada lain. Habis yang kita ni? Ada tak? Ha, di mana nak letak ni? Benda ni mana? Nah, sudahnya. Jauh datang ni. Jadi sudah nak cerita macam mana? Kalau orang bertanya, nak cerita macam mana? Mana sudahnya kita ini? Nak kata kita tak boleh, kita tak ada. Nak kata Allah tak boleh, Allah bukan ada misal. Allah bukan tak ada rambut. Ayahnya dah botak, takkan Allah pun botak? Mana Allah? Jadi macam mana sudah? Ha, itu murah bunga ke 10.45 malam? Malam ke arah? Dia kata malam ke arah? Sambung lagi sikit ya? Mudah-mudahan. Ha, sambung. Jadi mengenai yang firman saja. Masuk lagi firman. Bahwa ma'aku ma'ina ma'adun tu. Artinya apa? Dia bersama kamu. Di mana kau berada?
masuk di sini bersama-bersama artinya berdua lagi berdua. Jadi macam mana nak membenarkan ayat suci Al-Quran itu? Al-Quran tidak salah. Tapi kefahaman kita macam mana? Bersama berarti berdua. Artinya masih syirik. Bagaimana wallahu khalaqukum wa ma ta'malun? Aku jadikan kamu dan apa-apa kamu perbuat. Aku jadikan. Jadikan artinya masih ada lagi wujudnya lain. Nah, jadi macam mana nak membenarkan ayat suci Al-Quran? Firman Allah itu. Kata Allah asa. Kenapa jadikan makhluk? Adakah nak menyatakan Allah itu jadikan makhluk untuk menyatakan dia? Jadikan makhluk baru nak menyatakan dia? Barang yang tidak ada. Mana mungkin boleh menyatakan yang ada? Kalau contoh yang bawah. Umpama raja. Penyatanya adalah rakyat. Kalau masin penyatanya adalah garam. Tapi kita dia maklum. Dia maklum itu. Kita nak atas sikit pengajian kita. Macam mana? Kalau Allah jadikan dua. Berartinya dua wujud. Tapi kenapa nak membenarkan Quran macam mana? Allah bersama kita di mana pun kita berada. Bermaknanya berdua je. Dia mengajar mentauhidkan Allah dalam masa yang sama mengajar menduakan Allah. Jadi di mana stesen yang betulnya ayat Quran ini? 10.45 lah. Ini sepertinya ada kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa Arab yang seharusnya bunyinya tidak begitu ya. Tapi yang tahunya tuh ya. Hanya